temen ya, keretanya anjlok. Nah ini ya temen ya. Oke, keretanya anjlok, kasian sekali ya temen ya, keretanya bisa anjlok sampai begini, parah ya. Yo, what's up guys, welcome back to BNV Place. Jadi pada video kali ini kita akan bermain game DKI Des. Dan sudah banyak ya yang merequest kita untuk bermain DKID ya teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa lihat ada kereta CC 06 yang sudah terparkir di sini ya teman-teman ya, keren sekali ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini ada kereta CC 06 dan ada gerbong ekonomi di situ ya, sebentar ya. Tuh lihat teman-teman, di sini ada gerbong ekonomi ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kereta ekonomi tapi masih terparkir di sini ya teman-teman ya, belum tahu kenapa masih di sini ya, tapi yang pasti dia masih di situ. Nah kalian bisa lihat di sini ada kereta CC 06, kita coba horn sound ya, 3, 2, 1. Mantap, menggelegar suaranya teman-teman, keren banget. Aduh kok mati. Di sini juga ada banyak pilihan ya, CC 03, CC 06 dan CC 01 vintage. Kita coba CC 01. Wow, kok nge-spam? Ini yang vintage ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di dalamnya masih interiornya masih belum terbentuk ya, tapi ya sudah bagus ya, teman-teman ya. Maksudnya interiornya sudah ada tapi belum terlalu detail. Yang penting sudah dibentuk. Ini boginya kalian bisa lihat di sini sudah detail sekali ya. Mantap, ada tangki, ada tangga di sini. Detail banget pokoknya ya. Kita coba horn sound-nya ya. 3 2 kok duduk situ. Wah, suara klaksonnya lucu. Waduh, kok anjlok. Astaga. Nah, ini teman-teman. Lihat di sini kalian bisa lihat ada kereta api stainless steel ya, teman-teman ya. Sini lah guys, sini nggak usah malu-malu. Sini dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kereta api stainless steel ya, teman-teman ya. Nah, di belakang situ juga ada entar. Nah, keren ya. Ini livery G20, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ada CC 03. Nah, di sini kalian lihat sangat detail sekali, bukan teman-teman? Keren banget, ada coating up pokoknya itulah itu ya, teman-teman ya. Ini ada tangga naik ke atas. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, mari kita coba sambungin ya. Kita pakai CC 06 ya. Soalnya ada yang request pakai CC 06. Kita pakai, coba pakai kereta apa ya? Mild Steel. Oh my gosh, teman-teman. Kalian lihat di sini ya. Oh my gosh. Aduh, waduh. Nah, kalian bisa lihat di sini kan. Aduh. Aduh, kebanyakan orang, teman-teman. BTW mereka di sini pakai baju kayak ginian ya, teman-teman ya. Biar keren gitu ya. Nah, oke. Oke, lihat interiornya keren sekali. Ini K1 kaca pesawat. Oke, dia dilihat pula kan. Ada gerbong datar, hapus. Sudah. Oke, kita coba. Waduh. Kita coba eksekutif 1 ya. Kita sambungkan dengan CC 06. Oke, kita mundur. Oke, maju. Oke. Kita hari ini KLB aja ya, teman-teman ya. KLB. Waduh. Oh, KLB biasa ada gerbong datar ya. Oke, kita coba ya. Oke, KLB biasa ada gerbong datar ya. BTW kita belum review ya gerbong datarnya, teman-teman. Aduh. Kok susah banget. Ramai kali. Ramai kali, teman-teman. Astaga naga. Dia tapi nggak bisa didudukin ya, teman-teman ya. Belum bisa ya. Kata Bang Bakon belum bisa. Oke, nanti kita lihat aja nanti ya. Weh, anjlok, awas, anjlok. Awas ya teman-teman, hati-hati ya, anjlok nanti ya.
Akhirnya teman bisa. Nah, kalian kan bisa di situ kan? Ngelek. Wah. Ya, keren kan teman kalau pakai gerbong datar kan. Aduh, ngelek coy. Wah, kepenuhan. Nah, teman. Mereka semua ngambing di gerbong datar. Kok ada nomornya katanya? Sebentar. Kok ada nomornya? Ada relnya teman. GG Gaming. Keren kali. Oke, kita bentar lagi sampai stasiun Ketapang ya. Iha, halo Ketapang kan Argopuro. Ini udah sampai Argopuro ya, teman-teman ya. Oke. Kita sampai di stasiun Ketapang. Salah ngomong terus. Argopuro, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat di stasiun Argopuro ya. Bipes sedang berada di stasiun Argopuro. Nih ya, stasiunnya keren banget ya, DKID sekarang Argopuro, lihat, mantap kan. Oke, kita coba masuk. Kita ubah sinyalnya. Oke teman, kalian bisa lihat kita sedang ngebut menuju ke arah stasiun Argopuro ya, dan akan melewati stasiun Argopuro. Oke, mantap. Oke teman, lihat teman-teman, kita sudah mau sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Dan kalian lihatlah di sini ya, si pindah sekali ya pemandangannya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Oke, kita pelan-pelan ya. Sebentar. Oke teman. Wow, keren ya pemandangannya teman-teman ya. Mantap. Iya, halo guys. Iya. Iya. Wah, apa itu? Wah. Batu, batu. Wah. Longsor. Waduh. Temen ya, keretanya anjlok karena kena batu longsor tadi ya, temen ya. Nah, ini ya, temen ya. Oke, keretanya anjlok, kasian sekali ya teman-teman ya. Keretanya bisa anjlok sampai begini parah ya. Pintunya harus dibuka dulu ya. Oke. Katanya korbannya banyak ya teman-teman ya. Tapi nggak ada yang meninggal untungnya, soalnya cuma bagian gerbong paling depan aja. Ini ada kereta api jadinya tertahan ya teman-teman ya. Di belakang kita ada kereta api yang tertahan. Gara-gara ini ya teman-teman ya, tragedi ini, kita buka dulu pintunya semua. Kasian ya teman-teman ya. Biples sih juga salah sih. Biples gak lihat ada batu besar tadi jatuh ya teman-teman ya. Astaga, naga sampai nemu. Astaga. Oke teman. Datang di BNC Place News. Oke teman. Ada kali ini kereta BNC, kereta yang dikendarai yang bernama Biples telah bencana ya teman-teman ya. Sekarang perlu dievakuasi sih sebenarnya teman-teman. Langsung saja kita tanya kepada orang B-Place. Iya. Bagaimana bisa terjadi? Apanya, saya sih cuma mengendarain doang ya. Tapi ya apa iya? Ih, tidak percaya. Ih, parah ih. Salah. Anjlok bencana alam. Iya. Langsung anjlok begini ya teman-teman ya. Ini harus dievakuasi sih teman-teman ya. Tim evakuasi di mana ya? Tahu. Oh my gosh, ngeri teman. Kereta yang belakang ini sebenarnya harus mundur ya teman ya. Jadi kereta belakang ini akan dibalikkan ke stasiun Argopuro ya, sambil menunggu ini keretanya pulih kembali ya. Kasian ya teman ya. Kasian sekali. Oke teman, kita hampir dekat dengan stasiun Banyuwangi Kota. BTW tadi kecelakaannya di stasiun Banyuwangi Kota ya teman ya. Ini tapi hanya fiksi ya teman ya. Iya. Wih. Oke, kita sudah mau sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Oke, kita sudah mau sampai, jadi kita pelankan lokomotif ini. Oke. Oke teman, kita pelankan ya. Udah mau nyampe nih.
Oke, itu dia kereta yang anjlok itu ya, teman-teman ya, PLH ya. Batunya masih berserakan, teman. Oke, teman, batunya masih berserakan ya. Oke, kereta ini sudah aman ya. Oke, sudah aman. Kita coba bawa ya ke depo. Kita bawa ke Argo Puro ya. Biar kita rawat di sana. Biar penumpang di sana nggak panik ya. Oke, kita bawa ke Argo Puro dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bye-bye. Aku pergi dulu. Mau bawa ini dulu. Kita evakuasi ya, teman-teman ya. Nanti gerbong yang itu baru kita bawa lagi ya. Oke, evakuasi dimulai. Kita berangkat. Oke, kita pergi ya. Iya. Oke, di sini masih itu ya. Masih belum dievakuasi sama sekali, tapi kita tunggu aja ya. Habis ini baru dievakuasi mungkin ya. Mungkin sampai sini aja dulu ya, teman-teman ya. Kita lanjut part 2 ya. Jadi kita part 2-nya mungkin akan evakuasi ini atau mungkin kita akan ya beda lagi topiknya ya, teman-teman ya. Kita lanjut main DKID lagi nanti ya. Soalnya ini udah kecelakaan parah banget, jadi belum ada yang datang sama sekali ya tim evakuasinya ya, teman-teman ya. Yang penting tadi udah ada satu gerbong yang bawa ke stasiun Argo Puro ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Terima kasih buat yang sudah setia untuk menonton BNV Place. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Request bus minggu next video kita mau main apa? Oke, okay? Mau main DKID lagi atau main game lain? Oke, okay, see you in the next video.